Halo guys, selamat datang di channel saya Jumoji. Pada hari ini Jumoji akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat muaci atau jajanan muaci, Chinese jajanan muaci. Bahan dan caranya yaitu sebagai berikut. Kacang yang sudah dipanggang atau digoreng tanpa minyak kita hancurkan seperti ini. Lalu kita campur dengan gula dan ini tepung ketan. Kita campur air. Kita akan tambahkan sedikit dengan tepung jagung sekitar 2 sendok. Lalu setelah kita tambahkan air, kita aduk-aduk. Kalau kurang air bisa ditambahi sampai encer. Seperti ini ya. Lalu kita panaskan wajan. Wajan ini tanpa minyak atau tanpa apa-apa. Pada adonan tadi kita akan tambahkan minyak bawang. Ketika wajan sudah panas, kita akan mulai memasukkan adonan tepung. Kita tunggu sampai panas. Terus kita masukkan. Kita aduk-aduk-aduk terus aduk sampai mengental, sampai tidak encer sekalipun. Kita aduk terus seperti ini sampai mengering ya. We keep stirring until dry. Until like this. Sama seperti ini, lalu kita angkat ke piring. Jangan lupa piring tadi diolesi dengan minyak bawang agar tidak terlalu lengket. Lalu kita gunting seperti ini. Terus kita masukkan pada kacang tanah tadi yang sudah kita hancurkan atau yang sudah kita tumbuk. After that, we put in the peanut. Makanan ini biasanya disajikan saat tea time atau break tea, karena ini merupakan seperti kayak snack gitu ya. Biasanya kalau pasar malam di Singapura ada yang jual. Kalau di sini namanya muaci, kalau di tempat kita nggak tahu namanya apa. Ya, setelah kita potong-potong, kita taburi dengan kacang, terus kita sajikan seperti ini. Dimakan dan disajikan dengan teh atau buah. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih. Dan jangan lupa subscribe Jumoji channel.